Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya. Salam sehat selalu. Seperti janji saya di video sebelumnya, kita akan mencoba aplikasikan pembersih interior Armor Destroy ya, terhadap noda-noda yang menempel ya. Kita akan coba membersihkan noda-noda bandel ya. Tadi di sini hitam sekali ya. Oh, sudah mulai pudar ya nodanya ya. Ini juga bisa membersihkan plastik ya, bahan plastik yang kotor-kotor dari noda-noda yang menempel ya, mungkin bertahun-tahun ya. Kita akan coba. Ya, perbedaannya jelas sekali ya. Sebelumnya butek. Ini berupa foam ya teman-teman ya. Dia berupa foam. Aman ya. Aman. Hanya disemprot saja ya, sebelum semprot dikocok-kocok dulu, baru disemprot, digunakan dengan kain ini ya, kain fiber ya. Kita akan aplikasikan ke tempat yang lain. Luar biasa. Ya, kita akan lihat yang kotor ini ya, apakah hilang. Hilang ya teman-teman ya, amazing ya. Ini bukan magic ya. Ini saya sengaja saya pause, saya start ya, supaya bisa melihat bagian-bagian yang lain ya. Ya, ini pintu kedua ya. Pintu kedua. Pintu pertama hasilnya ya sudah bersih. Sekarang kita akan menggunakan di pintu kedua ya. Jadi nggak usah takut ya, apakah ini mengandung air gitu ya, merusak dan sebagainya. Ini foam ya, foam. Dilap saja pakai kain fiber. Dari noda-noda membandel bertahun-tahun ya. Ini kebetulan mobil istri saya yang sering pakai ya. Jadi istri saya yang begitu merawat dan menjaganya ya. Ya, inilah istri saya ya, yang sedang membersihkan dengan fokusnya ya. Beda ya, kalau perempuan dan laki-laki, kalau perempuan tuh lebih kebersihan ya. Akan coba lihat hitam ini ya, bagian hitam ini ya, kita ambil saja busanya. Nah,
hilang teman-teman. Ya, di bagian-bagian sini ya. Udah bandel hilang, ya, bersih. Ya, pakai busa ini juga spon bisa membantu ya. Nah, ini hitam-hitam nih. Oh, langsung hilang. Langsung bersih. Jadi busa spon ini berfungsi juga ya. Selain kain fiber japi, jangan pakai yang ininya. Ini agak merusak ya, sedikit merusak ya. Jadi pastikan dengan busa ini ya. Saya akan coba lagi. Kemungkinan saya akan pause ya, tapi saya akan hidupkan lagi. Ya, jadi seperti yang saya sudah bilang, aplikasinya bahan kain ya, gludru, plastik, panel seperti dashboard, plafon, jok, karpet, dan lain-lain ya, bisa dibersihkan. Sekali lagi dengan pembersih interior armor destroy. Ya, sekarang kita bagian kainnya ya, dari noda-noda membandal ya. Sudah bertahun-tahun. Cukup sekali poles saja ya, langsung bersih lagi. Ini pintu belakang sebelah kiri ya, tadi sebelah kanan, jadi kita semprot aja ya. Nah, ini kita lap saja. Teman-teman perhatikan ya, ini ada noda ya, dari sini ya, ini ya, pakai hilang ya. Langsung hilang noda yang bergaris ya, langsung hilang ya, tidak merusak cat. Ya, jadi ini juga bisa membersihkan ya, dari noda-noda yang menempel bertahun-tahun. Mematikan kuman-kuman ya. Ini agak basah, tidak apa-apa, nanti kering sendiri dia. Ini ya, ada noda ya, garis ya. Iya, hilang. Ya, ini tadi ada noda ya di sini ya. Hilang ya. Cari lagi noda. Ah, ini noda nih ya. Ini noda membandel ya. Kita ambil saja sedikit dari sini. Ya, kita lihat nodanya. Oke. Hilang ya, teman-teman ya. Ini bukan magic ya. Ini hanya sekedar kita rajin-rajin saja untuk merawat, menjaga ya mobil kesayangan ya. Nah, ini ya, teman-teman bisa lihat ya, garis ini ya, ini kadang kita abaikan saja ya, tapi kita lihat dari sini ya, bahaya kalau kita abaikan ya. Ya, teman-teman, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Saya langsung aplikasikan. Nah, langsung hilang ya. Langsung hilang. Bukan sulap, bukan sihir. Langsung bersih. Ya, sekarang pintu bagian depan ya. Sebelah kiri. Ya.
Ya, kita akan lap ya bagian, nah ini ya, kelihatan sekalian noda ini ya, noda kuning ini ya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya nodanya ya. Nah, hilang ya. Jadi nggak diragukan lagi ya, ah, ini nih. Nah, ini ya. Panjang sekali. Panjang sekali ya. Kita coba ya. Coba apakah hilang ini? Ya, ternyata hilang. Noda-noda membandal ini hilang ya. Ini belahan-belahan bagian garis pembatas. Kalau kurang, tekan saja. Ya. Bisa dibuktikan sendiri ya, teman-teman ya. Hilang ya. Oke. Ya, kita akan coba bagian dashboard sekarang ya. Ini membuat dashboard kembali clean ya, asal jangan sampai kena tape ya. Jadi dashboard kita yang mungkin pernah kena paparan sinar matahari ya, terus warnanya mulai pudar ya. Bisa dibersihkan ya. Bersih sekali ya. Nah, ini kita ambil saja dari sini ya. Oke. Nah, ini yang noda-noda yang tanpa sadar ya, bagian-bagian pinggir juga ya. Dashboard kita ini. Bersih lagi. Oke, teman-teman. Sampai di sini dulu video saya hari ini tentang pembersih ya mobil bernama Amor Destroy ya. Semoga bermanfaat buat kita semua.